Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ini berapa bulan? 3 hari bulan, hari Rabu, 3 Februari 2021, hari Rabu. Syukur banyak-banyak kita dapat bertemu lagi dalam siaran langsung bersama saya, Junaidi Shukri. Dan saya ucapkan salam perkenalan, selamat berkenalan daripada saya kepada follower baru. Mungkin kali pertama join sesi live ni dan kali pertama jumpa saya, saya ucapkan selamat berkenalan dan moga page ini dapat manfaat pada anda. Saya ingin perkenalkan konsultan sihat ni, dia ada, kita ada total ada 5 orang team yang tolong buat banyaklah kerja masing-masing, yang tolong buat konten dan sebagainya lah. Okay, hari ni saya nak jawab satu soalan yang saya dapat dari tim saya. Soalan yang berkaitan dengan apa perbezaan minyak zaitun dan minyak VCO, virgin coconut oil. Virgin coconut oil ni maksudnya minyak kelapa dara. Apa beza minyak zaitun, minyak kelapa dara? Okey, beza pertama adalah dari segi nutritional value. Nilai nutrisi. Okey. Nilai nutrisi minyak zaitun adalah salah satu minyak sihat. Minyak kelapa dara pun kategori minyak sihat. Dia, setiap minyak dia ada manfaat tersendiri lah. Saya pernah hurai sebelum ni bagaimana kita nak dapatkan manfaat tu. Manfaat minyak, sesuatu minyak, kita kena tahu bagaimana cara penggunaan, cara nak guna. Okay, minyak zaitun saya dah pernah cover banyak kali lah. Minyak zaitun ni boleh nak buat masak. Boleh nak buat masak. Dia pun very strong. Dia tahan, sangat tahan pada suhu tinggi juga, minyak zaitun. Tapi jarang orang guna minyak zaitun untuk masak sebab dia mahal. Jadi nak buat goreng apa pun, minyak zaitun pun boleh. Anda nak buat grill ikan, nak goreng ikan tu pun anda boleh guna minyak zaitun. Tak ada masalah. Tapi tinggal lagi dia mahal. Jadi lebih baik minum secara mentah ataupun anda buat dressing. Okay. Tapi virgin coconut oil ni dia banyak sangat manfaat. Apa beza minyak kelapa, minyak kelapa dengan minyak kelapa dara? VCO ni, V tu maksudnya virgin, dara. Minyak kelapa biasa, kelapa bukan kelapa sawit, minyak kelapa coconut oil dengan minyak kelapa dara, beza dia adalah pada pemprosesan dia. Minyak kelapa, kita nak perah minyak dia, nak sampai keluar minyak tu, kita perlu guna suhu yang agak tinggi. Kalau minyak kelapa dara, kita nak hasilkan dia, nak dapatkan minyak tu, kita guna suhu tanpa dikenakan suhu yang tinggi. Jadi bila tanpa menggunakan suhu yang tinggi, kaedah penyulingan lah, maksudnya kaedah penyulingan dia, penyulingan dia tanpa menggunakan haba, itu kita panggil dara. Jadi warna yang dihasilkan juga dia warna, masih warna cerah, kuning cerah. Dia tak warna kuning hampir gelap. Kuning-kuning oren lah. Kalau macam kelapa ni, dia nak gelap sikit warna dia. Tapi kalau kelapa dara ni, dia sangat cerah. Itu kaedah penyulingan tanpa haba. Sampaikan bila tanpa haba, penyulingan tanpa haba, maka kita panggil dia dara. Kelapa dara, virgin coconut oil. Apa khasiat dia? Oh, banyak sangat khasiat dia. Banyak sangat. Terutama di Malaysia, dia kadang-kadang kita, Malaysia ni kaya dengan kelapa sawit, Malaysia ni kaya dengan kelapa. Khasiat tu tak digembar-gemburkan disebabkan, satu, dekat barat tak ada. Minyak kelapa sawit dengan kelapa ni dekat barat tak berapa popular. Dia tak ada. Nak tanam kat situ susah, kan? Dengan di negara empat musim, susah lah, tak dapat. Jadi apa-apa hasil daripada Malaysia, kan, biasanya tak digembar-gemburkan. Jadi ini disebabkan satu kuasa besar lah, kan? Kuasa besar. Of course lah, kalau kita sebenarnya, Malaysia ni sangat kaya dengan ekosistem, ekologi, tumbuh-tumbuhan, botani dan sebagainya. Kalau buat research mesti power. Kalau kita present tu mesti power. Tapi tak diwar-warkan di peringkat antarabangsa sebab faktor-faktor ni lah. Faktor-faktor ni sebab diorang tak ada, kita ada. Jadi diorang tak gembur-gemburkan lah. Sebab tu lah kadang-kadang ada satu tahap tu
kelapa sawit Malaysia diburuk-burukkan. Sebab kalau kelapa sawit apa-apalah hasil bumi Malaysia ni digembar-gemburkan, diketengahkan sebagai bahan yang sangat berkualiti, of course lah ekonomi Malaysia akan naik. And of course ekonomi Malaysia akan naik. Okay, alright. Pertama, khasiat dia adalah minyak kelapa dara ni, virgin coconut oil ni, VCO kita panggil ni, dia sebagai antiviral. Dia ada unsur-unsur antiviral properties, antifungal properties, antibacterial properties. Antivirus ni antivirus lah. Antifungal ni adalah antikulat. Kita pun, tubuh badan kita ni terdedah dengan fungi, kulat, kulat yang berterbangan, kulat yang ada dalam air. Kulat-kulat tu ada yang kulat, yang kulat yang kita boleh makan, satu hal lah. Kulat yang tak boleh makan ni, yang spora dia ni membawa kepada toksik, membawa kepada bahaya, racun. Antifungal. Lepas tu dia ada antibacterial properties. Jadi sangat bagus lah kalau kita amalkan. Kalau spesifiknya, minyak kelapa dara ni dia mempunyai acid caprylic. Nama dia acid caprylic. Acid caprylic ni ada dalam minyak kelapa dara, acid caprylic dan lauric acid. Kalau anda terbiasa, dah biasa dengan lauric acid. Lauric acid ni dia sangat berkesan untuk bertindak sebagai antivirus dan antibakteria. Caprylic dan lauric acid. Tetapi lauric acid tu sendiri mempunyai sifat antibacterial dan antiviral, properties dia. Jadi bila kita amalkan, maka dia bagus untuk organ dalaman. Antaranya adalah kita punya gastro usus. Gastro usus, dalam usus kita. Minyak kelapa dara bagus untuk tubuh badan lah. Jadi kita boleh amalkan, kita boleh buat, buat dia masak, buat masak okey. Tapi jangan, jangan masak yang terlalu berat, terlalu banyak sangat lah. Jangan sampai deep fry tu, itu tak sesuai. Masakan yang simple-simple. Kita nak grill ikan, kita nak grill udang, kita nak buat menumis, so okey. Nak makan mentah pun okey. Sama dengan minyak zaitun. Minyak zaitun is zaitun. Kebaikan dia, kebaikan zaitun. Minyak kelapa dara, kebaikan dia kelapa dara lah. Yang kedua adalah meningkatkan kadar metabolisme tubuh badan kita. Minyak kelapa dara ni, VCO, virgin coconut oil ni, sangat bagus untuk tingkatkan metabolisme. Maka bila, kalau kita amalkan, jangan amal terlalu banyak sangat sebab dia masih dalam kategori lemak, makronutrien lemak. Ambil, boleh amalkan kalau kita makan mentah tu, satu, sama dengan zaitun, satu ke dua sudu, it's okay. Jangan terlebih sangat. Jadi, bila dia mampu untuk tingkatkan metabolisme, jadi bagus untuk pengurusan berat badan. Bagus untuk diet. Kita buat dressing, kita buat masakan. Masak benda-benda, kalau kita nak tumis sayur, benda-benda simple, guna virgin coconut oil. Okay. Dan bila kita kata mampu tingkatkan metabolisme badan, dia maksudnya dia mampu membakar kalori pada tubuh badan kita. Sebab itulah kita kena pilih makanan yang yang boleh tingkatkan metabolisme badan, supaya makanan tersebut dapat membakar kalori dalam tubuh badan kita ketika kita rehat dan tidur. Jadi bila kita pemilihan makanan yang betul, maka tubuh badan kita ni dapat membakar kalori, membakar kalori ketika kita tidur dan rehat. Orang lain sibuk exercise, kita hanya pilih betulkan pemakanan saja pun dapat bakar kalori dalam keadaan rehat dan relax-relax saja, kalori terbakar. Okay. Yang ketiga, mampu sihatkan kulit, rambut dan kuku kita. Anak saya dah menjerit. Kulit, rambut dan kuku. Kita boleh jadikan dia untuk kulit, sama dengan zaitun. Sapu dekat kulit, untuk lembapkan kulit, cantikkan kulit. Rambut, bukan kat kulit rambut, dekat rambut. Jangan sapu minyak pada kulit rambut, nanti rambut akan gugur. Kulit rambut, kulit kepala tak boleh nak bernafas. Sapu pada rambut tanpa letak pada akar rambut ni, pada kulit kepala. Ambil minyak, sapu saja pada rambut, usap saja pada rambut. Minyak zaitun boleh, minyak virgin coconut oil boleh. So dia mampu perbaiki masalah-masalah rambut. Kuatkan rambut, bagi rambut hitam, lambat beruban.
Itu semualah eh. Okay. So dia ada unsur kecantikan kat situ eh. Kulit, rambut, kuku eh. Kuku daripada kita warnakan dia, kita ambil, kita sapu atas kuku. So dia ada efek shiny untuk kecantikan. Saya tak buat lah. Of course saya tak akan buat. Okay. Seterusnya, dia mampu memberi tenaga dengan segera. Virgin coconut oil. Sebab apa? Sebab virgin coconut oil ni dia adalah lemak. Lemak, kategori lemak yang sihat. Lemak mampu memberi tenaga sebab dia adalah kategori makronutrien, memberi kalori. Eh? Jadi bila kita amalkan lemak yang sihat, dia juga mampu memberi tenaga pengganti kepada karbohidrat. Dan dia juga, kalau dia dapat tingkatkan metabolisme badan, dia dapat membakar kalori, maka bila kita makan, dia memberi tenaga, kalori juga terbakar. Jadi amalkan VCO, virgin coconut oil, takkan naikkan berat badan. Takkan ada efek menyebabkan gemuk, obesiti dan sebagainya. Okay, yang terakhir adalah virgin coconut oil ni dapat membantu penghadaman kita, meningkatkan digestion, bagi efektif digestive system, penghadaman kita dengan baik. Kalau anda ada masalah sembelit, anda susah untuk buang air besar, buang air tak berapa lawas, sembelit dengan buang tak berapa lawas lain eh. Buang tak berapa lawas ni bila kita buang air, dia tak, kita tak puas. So, maksudnya buang tak lawas, maksudnya kita tak berapa nak puas. Dia masih ada rasa lagi. Itu boleh membawa kepada sembelit juga. Jadi VCO ni anda boleh amalkan. Jangan amal terlalu banyak eh. Kalau saya pendapat peribadi, jangan lebih 2 sudu. Kalau anda direct spoon, direct minum, direct feeding, makan, tak boleh lebih 2 sudu. 1 ke 2 sudu. 1 sudu pun dah okey. Yang penting anda jadikan dia amalan. So bila dah ambil tu 1 sudu, maka dah cover pengambilan lemak dalam makanan seimbang. Jadi kalau dah ambil 1 sudu, janganlah kurangkanlah makanan yang berminyak yang lain. Ataupun anda boleh buat menumis dalam sup. Contohnya sup, katakan kalau anda buat sup ayam, anda nak tumis rencah-rencah sup tu, katakan menumis, guna virgin coconut oil. Then baru letak air, jadikan dia sup. Biasanya kita letak minyak untuk tumis, kita letak virgin coconut oil. Jadi minyak tu, keseluruhan minyak tu ada dalam sup. Jadi satu, kita tumis katakan 2 sudu. Sup tak ada lah tumis banyak kan. 1-2 sudu kita tumis. Jadi bila kita minum sup, sup yang mengandungi minyak virgin coconut oil yang kita tumis tadi tu pun, maksudnya kita dah ambil sebahagian dia. Okay. Itu saja perkongsian saya hari ini sebab ada pertanyaan apa beza zaitun dan VCO. Ada beza dari segi nutritional value. Nilai nutrisi zaitun lain. Nilai nutrisi virgin coconut oil lain. Kedua-dua ni baik. Dia tak ada mana yang lebih baik. Kedua-dua ni adalah baik. Umpama kita bandingkan apple dengan orange, kedua-dua ni baik. Makan saja. Tak ada yang lebih baik, tak ada. Okey. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Saya tengok kat sini, terima kasih yang menonton. Puan Kamsiah Osman, Nur Rahim Sharif, waalaikumsalam. Nur Razia Mukhtar, waalaikumsalam. Masna Marzuki, waalaikumsalam. Rabi'ah Muhammad Yusof, waalaikumsalam. Okey, sebarkan info ini kepada kenalan-kenalan yang lain. InsyaAllah kalau ada soalan, anda ajukan kepada tim konsultan sihat. Apa-apa juga soalan, soalan yang berkaitan dengan pemakanan dan kesihatan, bukan perubatan eh. Kesihatan dan pemakanan, anda boleh tanya. Kita berkongsi ilmu eh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jumpa anda esok hari, insyaAllah.